dulu. Hmm. Ganggu sini. Boleh. Ya. Rasanya pasti gue pernah merasakan apa yang dirasakan sama kekasihnya almarhum Kang Eril. Pasti amat sangat sedih ditinggal orang yang disayang. Ya. Kalau kita mah cuma bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan di balik itu semua ada hikmahnya. Dan semoga masih pacar atau istri? Masih pacar. Mohon maaf. Ya mudah-mudahan pacarnya almarhum Kang Eril diberikan ketabahan keluarga almarhum Kang Eril, Kang Emil dan serta istri diberikan ketabahan. Sabar, insya Allah semuanya pasti ya ada hikmahnya. Itu aja sih aku. Bang Billy, mungkin update dong, kemarin mau kasih hadiah buat Roy Ricardo karena menang tinju. Nah, gimana progresnya nih, update-nya? Sudah memberikan hadiah? Gini, waktu dia latihan, gue bilang sama Roy, Roy kalau misalkan lo menang, lo nanti tanding sama gue, bercanda-bercandaan aja okay. Sih seperti itu. Terus sampai akhirnya dia menang, wah kita tuh jadi seru-seruan gitu di ya. Video call gitu dong, ada Amka Hamja, Greg, pokoknya ya salah satunya juga kita akan kasih hadiah buat Ricardo berupa apa ya pokoknya pasti dikasih lah. Tapi memang ada niatan pengen mencoba. Sebenarnya gue sih nggak mendukung Roy atau mendukung Mario Lalawata ya. Gue sih sebenarnya jujur memang menarik banget pertandingan mereka berdua. Betul. Mereka sama-sama hebat ya, ya. Sebenarnya secara mendukung gimana ya? Ya dua-duanya teman juga. Kalau gue mendukung A, gak enak sama B. Gue mendukung B, gak enak sama A. Intinya, gue support mereka berdua. Mereka dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama keren. Punya ya potensi lah untuk jadi seorang atlet tinju gitu. Ya, mudah-mudahan. Hal semacam ini, hal yang positif ini bisa dilanjutkan gitu. Ada minat nggak pemilik mau coba juga? Enggak bisa. Pemilik kalau ditawarkan. Ditawarkan, karena kan mereka juga dapat tawaran kan. Udah ditawarin. Kenapa Bang Billy nggak? Aduh, ntar dulu deh. Nggak tahu deh. Kan seru bang. Sponsor gede Bang Billy, Bang Billy kan di Mare sama Gina gede tuh dapatnya tuh. Gue sumpah ditawarin. Ntar dulu deh. Nanti aja dulu. Nanti kalau misalkan memang gue pengen, gampang itu mah. Apa yang belum siap apa Bang Billy? Ya tinju resikonya kan lumayan kan, lumayan. Kalau kalian cuma berpikir cuma main-main, yeah. Tinju itu nggak boleh. Mm-hmm. Itu hitungannya kalau tinju itu kalau udah di atas ring itu hidup dan mati loh bahasanya. Mohon maaf ya, banyak petinju profesional yang mohon maaf ya, yang tiba-tiba tergeletak gitu-gitu. Apalagi kita yang memang belum punya basic. Jadi kalau orang-orang berpikiran semacam bercanda-bercanda di atas tinju itu salah besar sih menurut gua. Tapi ya kalau memang cuma buat just bercandaan doang nggak masalah. Tapi jangan berpikir wah tinju itu cuma buat main-main. Kagak, tinju itu sebenarnya olahraga yang memang benar-benar wah banyak memakan apa korban, terus juga energinya terkuras gila-gilaan. Terus harus mempunyai basic, gak sembarangan. Justru itu ketika gue ditawarin kayak, ah nanti dulu deh. Lebih baik gue kerjain syuting dulu deh daripada tinju. Berapa kali ditawarin? Baru kemarin. Ya pokoknya gue bilang, nanti dulu gue pikirin dulu. Sampai dia bilang gini, Bill, kalau misalkan gue ngabarin lawan lo oke, lo nya enggak, gue repot nih Bill, kata gitu. Jadi seperti itu, tapi untuk tinju untuk sementara waktu nanti. Siapa sih Bang Billy tawaran? Kemarin tawarannya ada. Kalau hadiahnya Bang Billy enggak tergiur dengan hadiahnya ya, gitu. Kalau fantastis kan katanya. Mobil gitu Bang. Heeh, mobil sport. Kalau gini, kalau memang sesuai, ya kita ngomong realistis ya. Kita ngomongin masalah bisnis. Kalau memang sesuai, ya boleh-boleh aja. Gue bener-bener latihan segala macam, tapi kalau misalkan ya lo tau gue mendingan ibarat kata kalau nggak sesuai mendingan gue nyantai. Ngerti nggak maksud gue? Ya udah paham lah. Teman-teman makasih ya.